pengangguran terbuka, indeks gini dan pemerataan infrastruktur perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, karena kita sepakat merumuskan visi terwujudnya Majalengka Banjara Harja melalui peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya manusia. Dari visi misi kami perdalam melalui Pancakridara Harja dengan 5 misi. Pertama, bagaimana meningkatkan, menginovasi, mengakselerasi langkah-langkah yang dapat kami tempuh melalui konektivitas, pelayanan, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Kemudian infrastruktur pedesaan dan perkotaan, kemudian sumber daya manusia yang handal. Kemudian tentu yang paling penting adalah bagaimana pertanian dan kekuatan ekonomi dapat menyangga kehidupan Banjara Harja. Dari misi yang kami miliki, kami coba tempuh juga mulai kepada nawacita Harja. Dengan 9 strategi yang kami miliki dapat memungkinkan menopang kekuatan visi-misi Majalengka Banjara Harja. Dan selanjutnya muara dari Pancakridara Harja kepada nawacita Harja, kami ingin mempersembahkan sebuah kartu Banjara Harja. Jaminan kami sudah mempersembahkan kartu Banjara Harja. Dan gratis. Yang kedua, kartu BPJS Harja tadi, kemudian kartu Bansos Harja yang dijamin secara pasti siapa sesungguhnya yang berhak mendapat bansos ini. Kemudian yang ketiga adalah bantuan usaha modal kami. Bagaimana petani mendapat layanan alat pertanian di pintu tur, di pintu melanjutkan, kita akan latih melalui latihan-latihan di balai latihan kerja yang memungkinkan mereka dapat kesempatan kerja. Dan yang terakhir adalah bakat pura harja. Bagaimana anak yang berprestasi terutama guru bisa diberi kesempatan untuk mencapai